Halo teman-teman Pustaka Alam. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang perilaku sosial anjing dan mengapa mereka sering dijuluki sebagai sahabat terbaik manusia. Anjing telah menjadi bagian dari kehidupan manusia selama ribuan tahun, dan hubungan ini tidak hanya didasarkan pada kebutuhan praktis, tetapi juga pada ikatan emosional yang kuat. Mari kita telusuri lebih dalam mengenai perilaku sosial anjing dan kontribusi mereka terhadap kehidupan manusia. 1. Sejarah hubungan manusia dan anjing. A. Awal domestikasi. Proses domestikasi anjing dimulai sekitar 15.000 hingga 30.000 tahun yang lalu. Serigala liar yang lebih bersahabat dengan manusia mulai berinteraksi dengan manusia purba, yang memberikan makanan sebagai imbalan atas perlindungan dan bantuan dalam berburu. B. Evolusi bersama. Anjing dan manusia berevolusi bersama, dengan anjing yang secara bertahap menjadi lebih terikat pada manusia. Seleksi alam dan seleksi buatan oleh manusia mengarah pada perkembangan berbagai ras anjing dengan karakteristik yang sesuai dengan kebutuhan manusia. 2. Perilaku sosial anjing. A. Kesetiaan dan keterikatan. Salah satu alasan utama anjing dijuluki sahabat terbaik manusia adalah kesetiaan mereka. Anjing memiliki kemampuan untuk membentuk ikatan emosional yang kuat dengan pemiliknya. Mereka menunjukkan perilaku keterikatan seperti mengikuti pemiliknya, merespons perintah, dan mencari perhatian serta kasih sayang. B. Komunikasi. Anjing menggunakan berbagai bentuk komunikasi untuk berinteraksi dengan manusia, termasuk bahasa tubuh, vokalisasi, dan ekspresi wajah. Menggoyangkan ekor, menjulurkan lidah, dan menggonggong adalah beberapa cara anjing berkomunikasi dengan pemiliknya. C. Empati dan sensitivitas. Anjing memiliki kemampuan untuk merasakan emosi manusia. Mereka dapat merespons stres atau kesedihan pemiliknya dengan memberikan kenyamanan. Kemampuan ini membuat mereka menjadi pendamping yang sangat baik untuk individu yang membutuhkan dukungan emosional. 3. Peran anjing dalam kehidupan manusia. A. Sahabat dan pendamping. Anjing seringkali dianggap sebagai anggota keluarga. Mereka memberikan rasa nyaman, kebahagiaan, dan mengurangi rasa kesepian bagi pemiliknya. Anjing juga dapat membantu meningkatkan kesehatan mental dengan memberikan dukungan emosional. B. Anjing pekerja. Selain menjadi sahabat, anjing juga memiliki peran penting dalam berbagai pekerjaan. Anjing pelacak, anjing pemandu untuk tunanetra, anjing terapi, dan anjing polisi adalah beberapa contoh peran yang dimainkan oleh anjing dalam membantu manusia. C. Aktivitas dan kebugaran. Memiliki anjing mendorong pemiliknya untuk tetap aktif. Jalan-jalan harian dengan anjing dapat meningkatkan kebugaran fisik dan memberikan kesempatan untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar. 4. Pengaruh anjing terhadap kesehatan manusia. A. Manfaat fisik. Penelitian menunjukkan bahwa memiliki anjing dapat membantu menurunkan tekanan darah, mengurangi risiko penyakit jantung, dan meningkatkan aktivitas fisik. Interaksi dengan anjing juga dapat meningkatkan kadar hormon oksitosin, yang dikenal sebagai hormon cinta. B. Manfaat mental. Anjing dapat membantu mengurangi stres, kecemasan, dan depresi. Kehadiran anjing dalam kehidupan sehari-hari memberikan rasa nyaman dan dukungan emosional yang penting bagi kesehatan mental. C. Anjing terapi. Anjing terapi digunakan dalam berbagai setting, termasuk rumah sakit, panti jompo, dan sekolah, untuk memberikan dukungan emosional dan meningkatkan kesejahteraan individu. Anjing terapi dapat membantu individu dengan berbagai kondisi, termasuk PTSD, autisme, dan gangguan kecemasan. 5. Tips memelihara anjing dengan baik. A. Kebutuhan dasar. Memelihara anjing memerlukan perhatian terhadap kebutuhan dasar mereka, termasuk makanan berkualitas, air bersih, tempat tidur yang nyaman, dan perawatan kesehatan rutin.
B. Latihan dan sosialisasi. Anjing memerlukan latihan fisik dan mental yang cukup. Sosialisasi sejak dini juga penting untuk membantu anjing berinteraksi dengan baik dengan manusia dan hewan lain. C. Kasih sayang dan perhatian. Anjing adalah makhluk sosial yang membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari pemiliknya. Menghabiskan waktu berkualitas dengan anjing Anda dapat memperkuat ikatan emosional dan memastikan kesejahteraan mereka. Anjing memang layak dijuluki sebagai sahabat terbaik manusia karena kesetiaan, keterikatan emosional, dan berbagai peran positif yang mereka mainkan dalam kehidupan kita. Dari sahabat setia hingga pekerja yang berdedikasi, anjing telah memberikan kontribusi yang luar biasa bagi kesejahteraan fisik dan mental manusia. Memahami perilaku sosial mereka membantu kita lebih menghargai dan merawat mereka dengan baik. Terima kasih telah menyaksikan video ini di Pustaka Alam. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan konten menarik lainnya tentang kehidupan hewan dan hubungan mereka dengan manusia. Sampai jumpa di video berikutnya.